mengikat pada undang-undang ujaran kebencian. Ya biarlah aparat keamanan yang melakukan. Selama dalam kontestasi yang sehat, silahkan saja, tidak masalah. Tapi yang jelas, pemerintah memiliki satu basic dasar yang kuat untuk menempatkan siapa pun juga, dan saya harapkan publik, masyarakat juga hargailah apapun yang telah diputuskan pemerintah. Saya kira intinya adalah itu, dan kita minta masyarakat juga mengawasi dan melihat apakah Iwan boleh nanti netral netral, apakah dia juga bisa perform baik tidak baik, itu silahkan masyarakat secara umum mengawasi sebagaimana mengawasi monitor PJ-PJ yang lain di seluruh Indonesia, termasuk saya sendiri sebagai PJ Gubernur Sulsel juga diawasi.